Halo, apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada? Berjumpa lagi dalam program TVR 17 bersama saya, Fitrian Onila. Tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan menarik seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 17 lengkapnya. Badan Keahlian Sekjen DPR RI menilai kasus tindak pidana perdagangan orang dapat dikategorikan sebagai serious crime yang bersifat kompleks dan menjangkau lintas negara, sehingga diperlukan upaya pencegahan dari hulu untuk menghentikan tindak pidana tersebut. Upaya penegakan hukum dan pemberian sanksi dinilai belum cukup dalam penyelesaian TPPO, terbukti dengan munculnya kasus yang terus berulang. Untuk itu diperlukan upaya preventif agar masyarakat terhindar dari praktik haram tersebut. Kepala Badan Keahlian DPR RI Innocentius Samsul mengatakan, TPPO saat ini dilakukan dengan modus kejahatan yang semakin canggih, seiring dengan semakin berkembangnya teknologi informasi. TPPO kini dijalani oleh jaringan yang terorganisir dan melibatkan korporasi, sehingga bisa dikategorikan sebagai serious crime yang bersifat kompleks dan menjangkau lintas negara. Diperlukan upaya pencegahan dari hulu untuk menghentikan kasus TPPO. Di mana serius crime-nya itu sebenarnya satu masalah yang di samping tingkat kejahatannya tinggi, tapi juga serius dalam arti faktor-faktor yang menimbulkan tindak pidana ini, baik faktor pendorong maupun penariknya, push and pull factor-nya itu sama-sama complicated-nya. Saya ambil contoh misalnya faktor pendorong. Ini ada soal kemiskinan. Nah, kalau kita boleh saja bicara rumusan norma sanksi mau diubah dari restributif ke restoratif, tapi kalau kita tidak membenahi hulunya berkaitan kemiskinan, ya saya kira itu tidak tepat juga ya. Innocentius menilai perlu ada penyesuaian dan penyempurnaan aspek penegakan hukum serta perlindungan saksi dan korban dalam revisi Undang-Undang TPPO, mengingat tindak pidana tersebut semakin meresahkan dan mengancam hak asasi manusia. Rifki Makdudi, TVR Parlemen, melaporkan. Biro Persidangan 1 Sekjen DPR RI menilai arsip dibuat oleh lembaga negara sebagai bukti sejarah. Oleh karena itu, pemanfaatan teknologi digital bagi kearsipan perlu untuk mewujudkan parlemen modern. Pengelolaan arsip di lingkungan DPR RI diharapkan terlaksana dengan baik dan terjaga sehingga generasi penerus di masa depan bisa memanfaatkan secara maksimal. Menurut Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, disebutkan bahwa arsip merupakan rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Kepala Biro Persidangan 1 Sekjen DPR RI Arini Wijayanti menambahkan, untuk mewujudkan parlemen modern, pemanfaatan teknologi digital bagi kearsipan perlu dimaksimalkan. Untuk itu, dibutuhkan dukungan sumber daya manusia yang mumpuni. Saya yakin di dalam pelaksanaan tugas persidangan satu dalam mensupport Dewan itu banyak arsip-arsip penting, arsip-arsip terjaga yang bisa dimanfaatkan sampai nanti anak cucu kita gitu. Jadi saya undang narasumber dari arsip biar teman-teman juga tahu bagaimana pengelolaan arsip itu yang baik seperti apa gitu. Dan tentunya juga terkait penggunaan-penggunaan aplikasi yang setelah kita punya, itu dalam rangka memanfaatkan teknologi informasi. Hal ini diperlukan karena sesuai tujuan kita sebagai parlemen modern, jadi biar teman-teman itu dalam pengelolaan arsip juga sudah menggunakan secara elektronik sebagaimana telah ditetapkan SBBE, sistem pemerintahan berbasis elektronik. Dengan diselenggarakannya seminar pengarsipan dan bimbingan teknologi, diharapkan kemampuan SDM dalam mengelola arsip yang berbasis teknologi bisa meningkat. Mario dan Julian, TVR Parlemen, melaporkan. Sebagai upaya untuk memberantas tuntas tindak pidana perdagangan orang, Komisi 3 DPR RI menilai pentingnya peran Kementerian Luar Negeri dalam mendeteksi aktivitas mencurigakan yang melibatkan warga negara Indonesia dan warga negara asing yang keluar masuk Indonesia. Kerap berulangnya kasus tindak pidana perdagangan orang atau TPPO di tanah air, kementerian atau lembaga selain kepolisian didorong untuk ikut terlibat dalam pemberantasan TPPO. Menurut anggota Komisi 3 Wihadi Wianto, TPPO merupakan problem yang sangat serius
sehingga Kapolri perlu melakukan tindakan tegas terhadap para pelaku. Sejauh ini ada banyak WNI yang terdeteksi dipekerjakan oleh sindikat kejahatan luar negeri, terutama Cina dan Myanmar. Selain pihak kepolisian, Kementerian Luar Negeri juga diharapkan turun tangan menyelesaikan permasalahan ini. Perlu ada deteksi dari Kemenlu terhadap aktivitas mencurigakan yang melibatkan WNI dan WNA yang keluar masuk Indonesia. Ya, saya kira ini masalah TPPU ini adalah masalah yang serius. Ya, kami dari Komisi 3 juga mendorong terus kepada Kapolri bahwa untuk menindak tegas mengenai masalah TPPU. Karena ternyata memang kita juga mendeteksi ada beberapa warga negara Indonesia yang bekerja di luar dan itu mereka bekerja di diperkerjakan di sindikat kejahatan. Nah, ini salah satu hal yang mungkin juga ada keterlibatan tidak hanya polisi saja, tetapi ini Kementerian Luar Negeri juga harus terlibat di mana untuk mendeteksi semua warga negara yang masuk ke negara itu. Baru-baru ini, Atase Kejaksaan Kedubes RI di Bangkok memberikan bantuan hukum kepada 6 WNI yang menjadi korban TPPO. Sebelumnya, WNI tersebut diamankan di Provinsi Chiang Rai, Thailand, karena diselundupkan secara ilegal dari Myanmar. Mereka ditahan karena dianggap kabur dan mangkir dari persidangan. Panji dan Ade, TVR Parlemen, melaporkan. Baru-baru ini, Indonesia kembali digemparkan dugaan kebocoran 34 juta data paspor WNI. Informasinya akan kami hadirkan saat lagi. Untuk itu, tetaplah di TVR 17. Mengenal tugas dan fungsi DPR RI. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR adalah lembaga negara yang mewakili aspirasi rakyat. Kehadiran DPR RI merupakan salah satu bukti bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi. Sebagai salah satu lembaga perwakilan rakyat, apa saja tugas dan fungsi yang diemban DPR RI? Berdasarkan pasal 20A ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, DPR memiliki 3 fungsi, yakni fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Tugas dan wewenang DPR berbeda untuk setiap fungsinya. Yang pertama, fungsi legislasi. Menyusun program legislasi nasional atau prolegnas, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan oleh Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Yang kedua, fungsi anggaran. Memberikan persetujuan atas rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden. Memberikan persetujuan terhadap pemindahtanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK. Memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama. Yang ketiga, fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan, DPR bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang APBN dan kebijakan pemerintah, serta membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD. Demikian penjelasan tentang tugas dan fungsi DPR menurut Undang-Undang. Informasi ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, dan Sekretariat Jenderal DPR RI. Kembali di TVR 17. Sebanyak 34 juta data paspor yang bocor itu diperjualbelikan di dark web. Data tersebut diduga dari tahun 2009 hingga 2020 dan dijual dengan harga $10.000. DPR RI menyayangkan kebocoran data yang dikhawatirkan disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu untuk mencari keuntungan. Oleh sebab itu, DPR RI meminta pemerintah mengambil langkah cepat agar kebocoran data tidak terulang kembali.
Untuk mengetahui informasi selengkapnya, mari kita simak laporan mendalam yang telah dihimpun oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen berikut ini. Seolah tak berkaca dari pengalaman, masih segar dalam ingatan, tepatnya pada Mei 2023 lalu. Indonesia dibuat geger dengan serangan siber yang menimpa Bank Syariah Indonesia atau BSI. Serangan itu melumpuhkan seluruh aktivitas dan transaksi keuangan hingga merugikan berbagai pihak, khususnya para nasabah. Kini Indonesia kembali digemparkan dugaan kebocoran 34 juta data paspor WNI. Pelaku diduga adalah Yorka yang juga sempat menghebohkan Indonesia melalui jagat maya pada 2022 lalu. Sebanyak 34 juta data paspor yang bocor itu diperjualbelikan di dark web. Pelaku memberikan sampel sebanyak 1 juta data berisi nomor paspor, tanggal berlaku, nama lengkap, tanggal lahir, dan jenis kelamin. Data tersebut diduga dari tahun 2009 hingga 2020 dan dijual dengan harga $10,000. Kementerian Hukum dan HAM harus mengambil langkah cepat agar kebocoran data paspor tersebut tidak dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk mencari keuntungan. Undang-undang kita, negara kita ini juga sudah mengesahkan perlindungan data pribadi gitu. Dan bahaya memang jika kemudian data-data imigrasi ini kemudian bisa diakses oleh orang secara ilegal, karena ini akan menimbulkan potensi kejahatan-kejahatan baru, Mas. Bisa memantau orang di mana, kemudian melakukan kejahatan apa dan lain-lain. Nah, terkait dengan hal itu, Pak, apakah kebocoran data yang memang sudah terjadi ini ada langkah-langkah mitigasi atau langkah-langkah konkret yang dilakukan oleh Kanwil? Kemenkom Info mencatat ada lebih dari 90 kasus kebocoran data yang terjadi di Indonesia sejak 2019 hingga 2023. Hampir seluruh kementerian, lembaga, perbankan, serta e-commerce di Indonesia telah menjadi korban peretasan. Berikut ini beberapa kasus besar yang meresahkan masyarakat. Meskipun DPR telah mengesahkan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, namun belum adanya aturan turunan yang jelas dan lembaga pengawas yang kuat, menyebabkan kurangnya kepatuhan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran keamanan data. Di sisi lain, penggunaan teknologi yang semakin luas meningkatkan risiko terhadap ancaman siber dan kebocoran data. Sementara, belum semua perusahaan dan organisasi memiliki infrastruktur dan sumber daya teknologi yang memadai untuk melindungi data dengan baik. Ya, ini yang kita tunggu, kita nanti dari pemerintah, khususnya dari BSSN, untuk membuat blueprint tentang bagaimana pengamanan data, sehingga blueprint itu dapat diaplikasikan ke semua kementerian, baik itu di PDN sebagai pusat data nasional ataupun juga para pengampu data, baik swasta ataupun pemerintah, ketika menyimpan data, mulai dari storage-nya, upgrading software-nya, terus juga konstruksi daripada gedungnya, peralatannya, semuanya ada standarisasi, ya, dan juga selalu terjadi upgrading daripada para pekerjanya di sana. Pentingnya perlindungan data pribadi di era digital tidak dapat diabaikan. Namun, untuk mencapai perlindungan yang efektif, aturan turunan yang jelas dan lembaga pengawas yang mandiri harus segera dibentuk. Dengan upaya bersama dari pemerintah, masyarakat, dan pelaku industri, perlindungan data pribadi diharapkan berjalan secara efektif dan berdampak positif bagi perkembangan teknologi dan ekonomi digital negara ini. Tim redaksi TVR Parlemen melaporkan.
Komisi 6 DPR RI meminta Bank Indonesia mengkaji ulang tarif layanan KRIS yang dinilai tidak tepat waktu dan memberatkan para pelaku UMKM. Saksikan informasi selengkapnya, untuk itu jangan kemana-mana, tetaplah di TVR 17. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, AIPA, dan PUIC. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Dalam sejarah Indonesia, tahun 2024 kita mengadakan pemilu serentak, legislatif dan eksekutif baik di tingkat pusat maupun daerah. Catat waktunya, Rabu 14 Februari 2024. Untuk pemilihan legislatif, Anda akan memilih anggota DPD, anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, dan anggota DPRD Kabupaten atau Kota. Selain pemilu legislatif, Anda juga akan memilih presiden dan wakil presiden loh, pemirsa. Di bulan November, tepatnya Rabu, 27 November 2024, juga akan diadakan pemilihan kepala daerah atau pilkada serentak. Dalam pilkada nanti, Anda akan memilih gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota. Nah, pemirsa sudah tahu kan waktunya? Kini saatnya Anda untuk mempersiapkan diri. Kenali calon-calon wakil rakyat dan pemimpin Anda dengan baik. Jangan sampai kesempatan untuk memilih calon wakil rakyat dan pemimpin Anda terlewat begitu saja. Ayo ramaikan Pesta Demokrasi Pemilu 2024 dengan meriah. Demi masa depan, bangsa Indonesia. Kembali di TVR 17. Keputusan Bank Indonesia atau BI menetapkan tarif baru untuk layanan Quick Response Code Indonesian Standard atau QRIS bagi usaha mikro, kecil, dan menengah. Dikritik banyak kalangan, termasuk anggota Komisi 6 DPR RI Sondang Tiar Debora Tampu Bolon yang menyoroti penerapan tarif QRIS di tengah UMKM yang tengah berusaha bangkit setelah adanya pandemi COVID-19. Sondang menilai kebijakan penerapan tarif QRIS perlu dikaji ulang dan menunggu momentum yang tepat sehingga tidak memberatkan UMKM. Mari kita simak liputan selengkapnya bersama rekan kami Nazia Sudirja. Baik pemirsa TVR Parlemen, dimanapun Anda berada, seperti yang diketahui baru-baru ini akan diberlakukan tarif pada penggunaan QRIS. Dan tentunya ini akan berpengaruh pada pelaku UMKM dan juga masyarakat yang menggunakan transaksi QRIS ini. Dan untuk mengetahui tanggapan dari DPR, saya langsung berbincang nih dengan salah satu anggota dari Komisi 6 DPR RI, yaitu Ibu Sondang Tiar Debora ya Bu. Terkait dengan pemberlakuan tarif pada QRIS ini, seperti apa tanggapan Ibu nih Bu? Ya, kami khususnya dari PDI Perjuangan dan Komisi 6 DPR RI, ini meminta kepada pemerintah untuk mengevaluasi kembali rencana penetapan tarif kepada baik itu penjual ataupun pembeli terhadap penggunaan QRIS ya. Karena kita ingin bahwa bagaimana masyarakat itu semakin menggunakan transaksi cashless. Nah, kalau ini di aturan ini diberlakukan tanpa melihat daripada kondisi ekonomi yang sekarang masih baru mulai pulih after COVID-19, ini sangat tidak bijak menurut saya. Nah, oleh karenanya kami meminta memang pada pemerintah untuk menahan dulu, jangan sampai memberlakukan, dan pun kalaupun mau kebijakan ini akan dilakukan, ini kita lihat momentumnya yang paling tepat, dan biayanya pun jangan memberatkan baik itu pada pihak penjual maupun juga pada pembeli, walaupun aturannya memang kita tahu wacananya tidak boleh di
kenakan kepada pembeli ya, karena itu akan memberatkan. Tapi di sisi lain tentu saja ada tarif mau 1000 perak, 500 perak, itu kan tetap aja akan mempengaruhi biaya produksi daripada usaha mikro kecil menengah. Kita minta pada pemerintah bagaimana supaya bisa meningkatkanlah daya saing daripada usaha mikro kecil menengah ini, jangan malah memberikan biaya-biaya atau mempersulit dan lain sebagainya. Akhirnya mereka yang tadinya sudah mulai bisa bergerak gitu kan, nah ini akhirnya dengan adanya kayak begini, ya berapapun rupiah pun itu kan pasti akan menjadi kendala dalam masyarakat. Tentunya pemberlakuan tarif pada kris ini kan tentunya akan merugikan bagi pihak UMKM nih Bu. Nah Ibu, seperti apa nih pandangan ini? Ya, jadi makanya oleh karenanya kami meminta juga kepada perbankan, kami minta juga kepada Bank Indonesia, Kementerian Keuangan untuk mempertimbangkan kembali. Nah utamanya adalah bagaimana supaya masyarakat bisa bertransaksi secara non-tunai. Kita tahu Bank Indonesia, perbankan, keuangan sekarang sedang menggalakkan bagaimana penggunaan cashless ya, cashless society, dan ini sangat sekali marak digaungkan terutama di kalangan anak-anak muda. Nah usaha mikro kecil menengah pasti kita akan ngerasa sekali ini akan terganggu ketika mereka tadinya tidak bawa uang dan lain sebagainya, tapi karena ada tarif ini akhirnya nggak jadi beli, itu kan merugikan sekali pada usaha mikro kecil menengah. Nah kita nanti akan sampaikan pada masa sidang berikutnya kepada pihak perbankan supaya untuk menahan dulu, cari momentum yang tepat, kemudian mensosialisasikan dan berkonsultasi sebenarnya tarif yang memang kalau mau dikenakan itu berapa dan tujuannya sebenarnya apa itu diberlakukan adanya tarif kris, apakah itu memang sesuatu yang betul-betul bisa mendatangkan pendapatan negara atau malah justru merugikan bagi perputaran ekonomi masyarakat Indonesia sendiri, kan itu yang harus dibahas, jadi harus dikaji ulang begitu ya. Terima kasih Bu atas waktunya. Dan itu tadi pemirsa wawancara saya dengan Ibu Sondang terkait dengan pemberlakuan tarif pada kris yang akan mempengaruhi pelaku UMKM di Indonesia. Dan tadi disampaikan bahwa memang pemerintah diharapkan untuk menghold dulu atau menahan dulu pemberlakuan tarif pada kris ini, di mana memang pelaku UMKM baru saja bangkit dari COVID-19. Dan pemirsa, itu laporan saya Nazia Sudirja melaporkan untuk TVR Parlemen. Selanjutnya pemirsa, apa saja yang menjadi topik perbincangan di media online pada hari ini? Usai jeda, tetaplah di TVR 17. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia siap menyambut pertemuan pimpinan parlemen negara-negara di ASEAN atau ASEAN Interparliamentary Assembly yang dikenal dengan AIPA pada tanggal 5 sampai 11 Agustus 2023 di Jakarta. Selaku tuan rumah, Ketua DPR RI Dr. Honoris Causa Puan Maharani terpilih sebagai Presiden AIPA ke-44. Pada bulan Mei 2023 di hadapan anggota parlemen AIPA dan para pemimpin ASEAN, dalam agenda ASEAN AIPA Leaders Interface, Ketua DPR RI Dr. Honoris Causa Puan Maharani menyampaikan rancangan pesan final yang merupakan hasil dari kesepakatan para anggota Parlemen AIPA. Membawa tema besar Parlemen yang responsif untuk ASEAN yang stabil dan sejahtera, DPR RI siap memberikan dukungan politik dan berkolaborasi demi membangun kawasan ASEAN yang damai dan tangguh menghadapi berbagai dinamika dan tantangan global. Lewat kesuksesan AIPA ke-44, Indonesia dapat berkontribusi menghasilkan rancangan resolusi sebagai jawaban atas berbagai persoalan politik, ekonomi, sosial, dan budaya di kawasan ASEAN.
kembali di TVR 17. Pemirsa TVR Parlemen, kali ini kita masuk ke segmen media nasional. Mari kita simak isu apa saja yang menjadi sorotan media serta tanggapan dari sejumlah anggota dewan bersama rekan kami Anggun Oktarini. Terima kasih rekan Fitian. Dan pemirsa, berita pertama yang akan menjadi headline di media online yaitu terkait dengan Ketua Komisi 7 DPR RI pantau langsung evakuasi 8 penambang di Banyumas. Nah, ini kalau misalnya kita lihat di beberapa media, ini ada beberapa pembahasan mengenai Ketua Komisi 7 DPR RI Sugeng Suprawot bahwa di sini pada hari Sabtu 29 Juli 2023 siang memantau secara langsung upaya evakuasi terhadap 8 penambang emas yang terjebak di dalam sumur tembaga dan maksud kami di dalam sumur tambang Desa Pancurendang dan juga Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah sejak Selasa 25 Juli malam. Dan saat ini memberi keterangan pers, Sugeng juga mengaku bahwa mendapat informasi dari tim SAR bahwa secara geologis sumur tambang tersebut di sini sejajar dengan sungai di sekitarnya. Selain itu berdasarkan analisis Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral di wilayah tersebut terdapat patahan tertentu. Namun demikian apapun keadaannya, Sugeng pun menegaskan bahwa penyelamatan korban menjadi prioritas utama. Nah, pemirsa, oleh karena itu ini di beberapa pembahasan pihaknya akan berkoordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan untuk melakukan upaya semaksimal mungkin agar para korban bisa segera dievakuasi. Terkait dengan maraknya praktik penambangan ilegal di Banyumas, Sugeng juga mengingatkan bahwa semua kegiatan pertambangan harus memiliki izin sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara ataupun Minerba. Ya pemirsa, kita akan beralih ke berita selanjutnya di mana ada pembahasan di beberapa media yang ada saat ini. Headline di media online itu membahas terkait dengan Komisi 3 DPR RI apresiasi Bareskrim bongkar kasus mafia IMEI ilegal. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Adis Kadir di sini mengapresiasi jajaran kinerja Bareskrim Polri yang telah membongkar jaringan mafia internasional Mufale Equipment dan di sini juga di Centralized Equipment Identity Registered. Juga menurutnya bahwa badan yang dipimpin oleh Komjen Wahyu Widada ini layak dapat apresiasi sebab kasus IMEI ilegal sudah terjadi sejak lama sekali. Nih di sini pemirsa, karenanya pengungkapan baru-baru ini menurut Adis bisa menjadi pintu masuk untuk mengusut tuntas. Di mana ia tidak bisa membayangkan kerugian negara jika memang kasus ini sudah berjalan lama yang telah merugikan negara demikian besarnya di angka sekitar 353 miliar rupiah. Dan pemirsa, terkait hal tersebut di beberapa pembahasan Adis pun menyampaikan bahwa komitmen Komisi 3 DPR RI dalam mendukung kerja Bareskrim Polri yang untuk dimana membasmi mafia yang merugikan keuangan negara. Sebagaimana diketahui dalam kasus ini ada 6 tersangka sudah ditangkap. Kasus ini berawal dari laporan polisi Bareskrim pada tanggal 14 Februari 2023 sebanyak 15 saksi dan 4 ahli telah diperiksa. Di semua media dibahas terkait dengan hal tersebut. Nah, itu tadi headline di media online pada hari ini terkait Ketua Komisi 7 DPR RI pantau langsung evakuasi 8 penambang di Banyumas serta pembahasan terkait dengan Komisi 3 DPR RI apresiasi Bareskrim bongkar kasus mafia IMEI ilegal. Saya Anggun Oktarini, kembali ke rekan Fitian. Terima kasih rekan Anggun yang telah menyampaikan sejumlah sorotan dari media online nasional pada hari ini. Pemirsa TVR Parlemen, segmen media online tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Saya Fidian Aunilah, beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia.